ke Bandung ini apa yang dirasain pada dari supporter dari sisi ini? Tentu yang pertama yang berbeda adalah supporter ya, karena berasa banget dukungan dari supporter di Bandung, baik itu langsung maupun tidak langsung, jadi online maupun offline. Jadi ketika online pun merasakan betul di media sosial rame, terus di offline pun rame juga. Dan ini menjadikan motivasi lebih ya buat kita orang yang dari luar, orang yang baru datang di Bandung, buat mereka sudah dukung kita nih. Apa yang kita bisa kasih buat supporter sebagai timbal baliknya ya? Yang kita bisa lakukan adalah kerja keras di latihan, terus bagaimana caranya apa yang kita latihkan di latihan itu di pertandingan bisa dipertontonkan. Dan alhamdulillah, bukan karena kerja di tim, saya merasa progres tim lumayan bagus dari pertama kali lawan Dewa di pre-season, terus lawan Sleman, terus lawan pertandingan pertama lawan Madura, kita tahu memang belum maksimal, terus lawan Arema pun belum maksimal, tetapi kan grafik permainannya meningkat terus. Harapannya lawan Dewa udah seterusnya itu sudah puncak performa para pemain. Ada perasaan sekarang gini, di mana-mana abang lagi makan, abang lagi jalan, pasti banyak bobotoh yang minta foto. Gimana nih bang menyikapinya? Apakah risih, maksudnya bukan risih ya? Ya ada butuh waktu untuk apa ya, freelance berdua sama istri atau apa gimana? Kalau saya sih senang aja, karena kebetulan saya juga bukan orang sepak bola ya, bukan mantan pemain timnas, pemain liga atau apapun, bukan, saya pemain amatiran di liga kampus, terus juga istilahnya bukan siapa-siapa lah sebelum gabung sepak bola. Dan saya fans, memang fans bola, saya suka Juventus, Liga Italia, timnas Italia. Jadi saya merasakan juga, saya pernah jadi fans, saya mendukung timnas, mendukung itu. Jadi ketika saya pernah ketemu dengan Buffon, orang yang jago banget, tapi ketika kita minta foto, minta tanda tangan, dia yang saya ingat, dia bilang tenang, semuanya dapat. Jadi sejak itu saya kalau ketemu siapapun saya bakal bilang hal yang sama, tenang, semuanya dapat. Jadi selama saya nggak buru-buru, nggak ada halangan, saya pasti akan melayani foto, gitu ya, tanda tangan, terserah apapun, karena dari kita pun kan itu gratis, istilahnya nggak ada, kita nggak rugi apapun. Kalau kaget sih terkejut ya, karena memang jumlahnya memang banyak. Tetapi sebelumnya kan sudah pernah di tim nasional yang juga luar biasa, animonya luar biasa. Tetapi saya rasa Bandung berbeda. Lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!